kondisi yang ada di pondok ini sudah 90% sudah vaksin pertama. Nah sekarang ini yang hari ini itu 1000 santri, 80% dari 1000 itu semuanya vaksin kedua. Sisanya mahasiswa baru dan juga beberapa mereka yang tadi yang belum kebagian yang untuk vaksin pertama. Jadi total santri di sini yang sudah vaksin sekitar 90-an. Kalau jumlah berapa santri? Jumlah santri kan 9.000, ya kan? Nah sekarang ini yang kita vaksin ini paketnya untuk 1.000 untuk yang dengan angkatan laut ini dengan vaksin yang kedua. Terus selama ini kegiatan belajar mengajar di pesantren seperti apa? Alhamdulillah sudah jalan sesuai dengan aturan prokes yang ada, juga berjarak dan juga komposisinya kita kurangi. Baru seminggu dua minggu ini mereka berseragam. Sebelumnya belum berseragam dan juga belum optimal. Kalau asrama? Asrama sudah optimal. Semisal dari dulu berapa, sekarang dengan protokol kesehatan ini berapa? Ya, kita memang kurangi yang datang. Sekitar kita kurangin 30% kemarin untuk itu ya. Kalau awal-awal dulu tuh sampai kita pulangkan semua, terus bertahap 50% gantian kelas 1 masuk, kelas 2 pulang, ganti lagi gitu kan. Nah, sekarang ini sudah mulai optimal normal. Gitu ya. Oke.